Kalau di sini DP kendala yaitu orang tua. Kadang-kadang orang cuma super cuek. Biarpun ini anak-anak karena kecil, otomatis orang sebagai guru sekolah minggu harus mau cari pada orang. Karena dari Tarkam, Panawayer itu ada di lingkungan kami ini. Narkoba itu isap-isap, habon, itu semua ada di lingkungan kami sini. Jadi harapan kami supaya ke depan anak-anak ini tidak lagi menjadi anak-anak seperti itu. Tetapi ada harapan mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi pemimpin, baik di gereja maupun yang ada di pemerintahan.